saya berada di dalam Potong Wajah ni. Okey, hari ini 22 hari bulan hari Rabu. Saya berada di stesen minyak Ladang Bikap di Lebuh Raya Utara dan mengarah pada utara. Sebenarnya malam ni saya dalam perjalanan pulang ke rumah Cikgu Amin. Petang tadi saya ada mesej dekat dia. Cikgu sahur dekat rumah ke pergi besok? Dia dekat dia dan dia bagi address rumah dia. Dan dia tidak tahu bahawa hari ini saya dalam perjalanan pulang bawa kereta Wajah dia. Jadi sekarang ni saya mempunyai masa lebih kurang 3 jam lagi sebelum sampai 2 jam setengah ke 3 jam untuk sampai ke utara. Dan saya akan sampai ke rumah dia, saya agak nak queue untuk pukul 5 pagi lah. Masa dia bangun sahur tu lah. Jadi nanti kita sambung balik kita video kita di sana. Kita tengok reaksi Cikgu Amin apabila dia tengok kereta dia kali pertama. Baik. Ataupun tidak bermasalah langsung untuk naik bukit ni. Jam pukul 2 pagi dah sampai ke lokasi Aru Pongsu. Lagi 13 km ke jari dan hujan lebat, betul-betul lebat. Tapi yang paling menarik ni Wajah ni, dia punya sistem wiper dia speed kelajuan intermittent, kelajuan perlahan, medium dan juga laju ni berfungsi dengan baik sekali lah. Walaupun kereta ni dah 12 tahun dia, dan semua peralatan elektronik dalam kereta ni masih berfungsi dengan baik sekali. Nanti tu, dan pemanduan daripada Kuala Lumpur tadi, saya tolak daripada Taman Seratul pukul dalam jam pukul 10 malam tadi tu, memang lancar, tidak ada apa-apa masalah, konsisten, boleh bawa 110, 120. Dan ada sekali-sekala tu saya cuba mendasak kereta tu sampai ke 130 ke 40 tu, dia stabil je, kereta tu stabil je, engine tidak meragam. Dan saya maintain balik lah 110 pada highway speed. Jadi saya rasa dalam masa lagi sejam saya akan sampai ke area Butterworth. Tak sampai sejam ni kan, dalam 40 minit akan sampai ke Butterworth. Kita singgah mungkin makan pagi dulu lah, sahur lah sebelum pergi rumah Cikgu Amin. Okay gang, nanti kita jumpa balik. Ni dah sampai perjalanan ke utara. Jarak untuk ke Tol Juru cuma lagi tinggal 3 km saja lagi. 2-3 km dah sampai ke Tol Juru. Dan jam dah waktu pukul 2:10 pagi. Okay, memang seperti yang saya jangka tadilah. Jadi saya keluar dekat Tol Taman Sara pukul 10 tadi. Saya singgah 3 stesen minyak. Saya singgah lihat kereta sambil buat review video dan juga rehat lah untuk dapatkan stamina untuk bawa terus. Tapi bila bawa Wajah ni rasanya kan macam tak nak berhenti lah. Saya cuma paksa untuk berhenti untuk supaya saya rehat dan dapat tenaga balik. Tapi betul, memang
foto wajah ni kalau dibandingkan dengan kereta-kereta Proton yang awal, contohnya Iswara ataupun Mira, jauh beza rasa foto wajah ni. Dia punya keselesaan tempat cara duduk dan juga dari segi suspension handling dia begitu selesa lah untuk dipandu laju dan keluasan bahagian interior dalam untuk memandu, ergonomik dia untuk mencapai peralatan semua memang mudah. Saya kagum ni bukan kereta ni mileage 363,000 saja ya. Cara membawa kereta ni saya rasanya saya lebih kagum kepada Cikgu Amin, macam mana dia boleh jaga kereta ni dengan begitu baik sekali ya. 17 tahun dia belah kereta ni, 17 tahun dia belah. Dia memang manja sungguh kereta ni, memang jinak betul. Enjin yang tidak meragam langsung apabila kita pandu, even konsisten. Tadi ada speed tu saya boleh cecah 1.4 pun sempurna saja rasanya, dan perjalanan keseluruhan 110 km sempurna. Okey, dah sampai ke Tol Juru. Jadi kita bayar tol dan kita berhenti berehat di sebuah kedai nasi kandar nanti. Baik, sambung nanti ya. Baik. Selamat datang ke Bagan. Butterworth ni. Jam sekarang ni pukul 2.23 pagi. Sekarang kita cuba pergi cari tengok ke mana kita nak makan ni. Hari ini 23 hari bulan Mac, iaitu satu Ramadan, hari pertama puasa. Sekarang jam pukul 4 pagi. Saya berada di stesen minyak Kepala Batas. Actually rumah Cikgu Amin ni berhadapan saja ni, depan Petronas saja rumah dia ni. Jadi saya tunggu dia bangun daripada tidur untuk makan sahur. Saya akan gerakkan dia dan pulangkan kereta wajah dia kepada dia. Okey, perjalanan yang sungguh selamat dan juga saya kagum lah dengan kereta Cikgu Amin ni. Saya rasa satu, dia sayang sangat kereta tu sebab tu kereta tu dalam keadaan begitu baik. Kereta ni dah sempurna lah, dah sempurna kita dah buat. Walaupun kita tidak bina dia punya enjinnya, tetapi saya rasa Cikgu Amin jaga dengan baik sangat kereta ni. Jadi kita dah sampai ke penamat perjalanan kita, dah sampai ke Kepala Batas.
pada hari ini sejak Cikgu Amin bagi kaitan ini pada 30 hari bulan September. Kita cuma mula pembinaan kaitan ini pada bulan Disember ya. Jadi 2 bulan tu masih lagi dalam perancangan untuk membuat kereta-kereta yang sudah ada, dan dalam masa 4 bulan kita dah siapkan kereta ini. Dan hari ini kita berada berhadapan dengan rumah Cikgu Amin ya. Jadi kita akan tengok reaksi dia apabila saya akan hantar mesej nanti sama ada dia sudah bangun untuk makan sahur atau tidak. Bila dia dah jawab tu, nanti saya cakap, Cikgu Amin, jumpalah saya di sini depan rumah aja ni kan, stesen Petronas. Baik, tengok apa reaksi dia nanti. Okey kawan-kawan, jumpa lagi nanti. Baik. Pintu ya? Ya. Ya. Kapit bawah. Kapit bawah satu kapit semua hitam. Kapit jadi hitam. Itu yang bawah yang color cream tu semua jadi grey ni. Grey ni kan? Ah, semua jadi grey. Tempat letak ayam, dashboard dalam semua. Dia punya apa tu? Dia punya tayar lock nut tu ada dalam tu. Ada kat bawah tu. Ha tu. Ada. Tu tak ada, boleh buka tayar nanti. Barang-barang you ada lagi dalam tu. Okey. Dashboard jadi leather PU hitam. Bawah jadi grey. Pillar you jadi hitam. Lepas tu bumbung semua jadi hitam. Tadi pinggang pun semua dah jadi merah. Dia kena bawa ni. Ha? Dia kena bawa. Tengok saja tak jadi, kena bawa. Betul tak? Jom, sudah. Alright. Okay.